Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Farizal Yuliantama. Oke, kali ini saya melanjutkan video yang kemarin ya. Kali ini makro RB atau pistol ya kan? Ya, kalau kali ini video RB ini sama kayak di G300S ya. Saya coba juga delaynya masih sama, jadi keluaran pelornya juga sama. Jadi ya ada agak perbedaan di settingnya aja. Kalau kemarin kan untuk delaynya masih sama, tapi letaknya untuk mungkin mouse-nya ya, klik kanannya, klik kirinya akan berbeda. Langsung aja ya ke videonya. Tapi sebelum tutorial jangan lupa di tombol di subscribe ya, atau sama loncengnya sekalian. Jangan lupa di like sebanyak-banyaknya dan di share sebanyak-banyaknya. Oke, langsung aja di kontennya yuk. Oke, seperti biasa ya, kita buka aplikasinya GitHub ya. Ya, di sini udah ada. Kalau misalnya nggak ada, di Logitech GitHub kemarin yang ini kan GitHub. Nah, oke, seperti biasa pakai G102 Lexins ya, kita makro untuk RB. Diklik ya, lalu di macros ini, lalu di create new macro. Sekarang kita makro RB ya, jadi RB ini aja. Ini yang no repeat seperti ini. Nah, untuk RB kan pasti ada klik kanannya sama klik kiri, sama kayak AWP kemarin. Tapi perbedaannya di apa ya, di keyboardnya ya. Kalau di makro RB ya, itu untuk pistolnya kan biasanya di dua kan, tekan dua terus tekan key, dua key ya kan. Oke, langsung aja di start ya, di record ya, klik kanan dulu, klik kanan sama klik kiri ya. Jadi untuk yang di depan ini seperti kayak AWP kemarin, ini diklik, dihapus dulu yang up-nya ya, seperti ini. Lalu dikasih delay, atau ini di use standard delay ya, seperti ini. Kita kasih 25 sampai kayak AWP. Mungkin kalau agak miss nanti kita rubah delaynya ya. Oke, terus dikasih delay lagi di sini 15. Nah, untuk selanjutnya ini yang untuk tekan itu ya, tekan kiki, atau biasanya kan dua ki atau 23 atau 21 misalnya ya. Tapi kalau gua itu biasanya dua, tekan 23 sama ki. Jadi 23 key seperti itu. Kita coba ya. Lalu MS-nya, oh jangan dulu, jangan lupa untuk ini kan dari down semuanya kan, jadi dikasih up-nya klik kanan sama klik kiri. Untuk yang down-nya yang ke bawah dihapus seperti ini, dihapus ya. Jadi tinggal dihapus delay-nya aja. Oke. Kalau seperti ini 1 2 2, ini jadi 15, ini 1, ini 15. Yaudah. 1 15 1. Nah, sepertinya apakah sudah? Kita coba aja disimpan, di save, lalu di drag sesuai dengan keinginan kalian ya, di sini aja ya kan RB. Oke, kalau sudah untuk DPI-nya ya, penjelasannya seperti kemarin ya, terserah kalian mau yang 2850 atau sekitar segini juga boleh, 900 juga boleh, 1000 juga boleh, sesuai dengan kemampuan kalian ya, keenaknya kan kalian, nyamannya di mana ya. Oke, langsung aja ke in game-nya ya. Duh, bangkrut. Oke, gak masalah lah, berarti RB-nya ada ya, pistolnya ada. Oke, AWP aja lah. Pakai Tris. Yuk, okay.
Serius belum? Oh, udah. Okay, let's go. Oke, kita tekan. 1, 2, 3. Fire in the hole. Kita tekan ya, tekan ini. Kan kalau diklik itu kan kemana-mana kan pelornya, kalau di RB fire in the hole. Kalau RB enggak ada itu. Dikasih kemarin kita dua kemarin ya, kita coba 30 dulu, 30 simpan. Miss ya, fire in the hole. Itu biasanya nyangkut aja. Lagi mungkin kayak ya WP ya, fire in the hole. Cuman, bisa. Fire in the hole, fire in the hole, fire in the hole, fire in the hole,
Red team win. Oke, dari situ aja ya untuk konten RB-nya ya, seperti itu. Jadi hampir sama dengan yang AWP, cuma bedanya di dua key sama key. Jadi tanpa miss ya. Kalau misalnya dibalik mungkin beda lagi ya. Kalian coba sendiri ya. Oke, sekian dari situ aja ya untuk mos makro RB-nya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Jangan lupa di donate ya, nanti ada link di deskripsi di bawah. Jika kalian ada rezeki lebih ya, monggo silakan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.